Sobat Cinta Nusantara, kali ini aku lagi datang di salah satu acara yang begitu ramai, begitu meriah. Terus katanya ada yang hadir yang merupakan itu idola aku banget gitu ya. Daripada penasaran buat Sobat Cinta Nusantara, yuk ikutin perjalanan kita kali ini. Sebelum masuk, aku teh mau beli sesuatu dulu. Kebetulan ada sahabat aku yang dari kemarin itu aku pengen dikasih sesuatu gitu ya. Nah, kan aku teh mau nurutin permintaannya, jadi aku teh mau beli dulu. Yuk ikutin terus. Wisudawati 2021-2022, aktivis Civitas Akademika SMA Informatika Ciamis yang tergabung dalam kepanitiaan, yang tergabung dalam PANUS juga Marawis Nasyuhada, juga guru-guru dan staf tata usaha yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, wasyukurillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas perkenannya di pagi menuju siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam agenda acara pelepasan wisudawan siswa kelas 12 angkatan 2021-2022. Jadi ini merupakan gedung sejarah buat kita, bukan buat saya, buat kita SMA Informatika Ciamis. Tepuk tangan untuk Golkar. Terima kasih untuk gedung Golkar, teman-teman di Golkar yang telah berada. Jarak silaturahmi ibunya dari Jerarin, Bu. Sering kegiatan, namun selalu memonitor tentang keadaan SMA. Saya laporkan ke suami. Serta suami alhamdulillah bisa sebesar ini. Terpukus sebagai duluan namanya permulaannya SMA Kegiatan, lalu SMA Patriot dan diganti ini seperti ini. Tapi alhamdulillah Tuhan mengambil Jawa Barat ini level 1 Ciamis. Walaupun itu kita tetap waspada ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Informatika Ciamis, Bapak Dr. Andes Haji Asep Dana Musliman MPD beserta staf jajarannya, yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Bina Nusantara Ciamis Bapak Tatang Johari beserta staf jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha siswa-siswi kelas 12. Tak lupa sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Allah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rufatan yang berbahagia ini. Perkenankanlah saya mewakili seluruh teman-teman kelas 12
untuk menyampaikan sepatah kata atau dua patah kata di hari pelepasan kami ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah berusaha dengan keras untuk mewujudkan yang jelas atas keberhasilannya dalam mengikuti ujian akhir dan atas kelulusannya. 3 tahun sudah kita menunggu. Teman-teman seperjuangan, teruslah berjuang bagi teman-teman. SMA Informatika Ciamis. SMA Informatika Ciamis. SMA Informatika Ciamis. Terima kasih.
Punten abdi rumaos acan tiasa ngamangin ka dieu. Abdi teh acan tiasa ngamangin ka nya. Anu aya ngagigih jeung ka ieu. Penyerahan ijazah secara simbolis akan dilaksanakan oleh Bapak Muhtar. Nah, sahabat cinta Nusantara, kali ini aku mau nyari teman aku yang ada di acara ini. Nah, buat itu yuk kita cari. Nilis YouTuber. Kiri saya, dan kebetulan lagi kita kedatangan tamu juga dari salah satu selebgram TikTok Instagram yang hari ini dari tadi datang langsung sibuk untuk pemotretan dengan orang yang mengenalnya atau kenalnya. Tapi sebelum melaksanakannya, saya meminta untuk naik ke panggung Aa Andika. Sam. Sam. Yang pas juga biasanya besok ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Rungkan tidak? Tidak. Alhamdulillahnya Pak kita Pak Kepak Sono Pak Prof Jongo jauh di Jogja kangen gitu ya. Jauh di Jogja kangen gitu ya. Demi kalian. Wis mantap. Demi tangan dulu dong untuk semuanya. Demi SMA Informatika. Demi SMA Informatika Ciamis. Gasdel. Sok sebagian pada mengucapkan naon kanggo para alumni. Yang pasti mengucapkan selamat untuk adik. Semoga makin sukses kedepannya. Ilmunya bermanfaat untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Semoga bisa memanusiakan manusia gitu ya. Kita banyak sukses terus untuk lulusan-lulusan SMA Informatika dan berlanjut lulusan BNU. Forget like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Cinta Nusantara ya. Dan kan belajar rungkatkan karena subscribe itu gratis. Wuuu. Cinta Nusantara kan tadi udah ketemu sama sahabat kita dan udah ketemu lagi sama arti rungkat gitu ya. Nah itu merupakan salah satu idola aku banget gitu ya. Rungkat meren. Nah sahabat Cinta Nusantara, terima kasih telah mengikuti perjalanan kita kali ini ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.